Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan Alhamdulillah Sebelum menunggu sholat asar Saya ingin membagikan Sebuah narasi keagamaan Mudah-mudahan bermanfaat Karena ini menjadi sebuah keseharian Dan ini menjadi pertanyaan umum sebetulnya Antara perkataan Apakah perkataan kasar Itu dosa atau tidak Ini berkaitan dengan ibadah Itu ada dua Yang pertama ada ibadah makhluk yang kedua adalah ibadah guwair mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti sholat, itu langsung puasa, itu langsung kepada Allah. Nah yang kedua adalah ibadah guwair mahdoh. mahdoh itu adalah yang sifatnya berbentuk kepada kemanusiaan. Kalau di dalam bahasa Arab ada hablun minallah, yang kedua adalah hablun minannas. Bisa ditambahkan satu lagi, adalah hablun minal alam. Maka menjadi batal kemudian ketika kita hablun minallah tanpa hablun minannas. Hablun minanas tanpa hablun minal alam. Nah, ketiga, ini harus korelasi, harus seimbang. Tidak boleh kita hanya hablun minas loh tanpa hablun minanas, tidak boleh kita hablun minas loh hablun minanas tanpa hablun minal alam. Nah, berbicara kasar itu hubungannya dengan uh, manusia, hubungan antar manusia. Berarti, ketika kita berbicara kasar, itu efek daripada berbicara kasar itu seperti apa kepada manusia. Kalau misal kita berbicara kasar, membuat nyeri orang lain, maka itu menjadi dosa. Nah, kalau misal kita berbicara kasar dengan kebudayaan yang sudah biasa, sistem sosial yang sudah biasa, maka ini menjadi kemudian tidak tidak apa tidak dosa. Saya punya pengalaman dulu di pesantren. Dulu saya e, menjadi pengurus pesantren. Karena ada orang Jawa yang dia itu ngomong Sundanya kasar. Nah, kemudian saya dulu itu menawari dia makan tapi bahasanya dengan sangat dijawab itu kasar. Ini oh nah, ketika saya mengamati ternyata dia itu memang kesehariannya di Jawa itu bahasa Sunda yang Sunda kasar. Menyebut aing, menyebut maneh dan sebagainya. Ini kan secara kode etik bahasa ini kasar. Nah, tetapi kalau misal ketika kita melihat bahwa itu adalah unsur kebudayaan yang sudah dibangun di lingkungannya, ini menjadi tidak apa-apa dan jadi tidak dosa. Jadi hablun minanas bahasa kasar ini kita melihat lawan bicara kita. Kalau misal lawan bicara kita merasa tersakiti dengan kita berbicara kasar, maka itu menjadi dosa. Nah, kalau misal lawan bicara kita itu tidak merasa nyeri dengan kita berbicara kasar, ini menjadi tidak dosa. Ini makanya permasalahan keseharian ini menjadi kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang selalu masuk kepada saya pribadi berbicara kasar dosa atau tidak itu itu hubungannya dengan jadi gini kebaikan itu ada dua di dalam bahasa Arab itu yang pertama ada khair yang kedua ada ma'ruf khair itu adalah kebaikan yang sifatnya universal nah ma'ruf itu kebaikan yang sifatnya individual nah misal gini yang namanya menghormati orang tua dimanapun Negara manapun itu pasti harus mau di Arab, mau di Eropa, mau di Indonesia. Itu yang namanya menghormati orang tua, itu harus. Tetapi cara untuk menghormati orang tua ini yang kemudian berbeda. Misal, di Eropa itu, kalau kita memanggil orang tua dengan sebutan nama, itu adalah yang paling terhormat, dan kalau kita memanggil orang tua tanpa disebutkan nama, justru itu adalah tidak terhormat, nah beda lagi kalau di Indonesia, apalagi di Sunda saya orang Sunda orang Jawa Barat, nah, kalau saya misal manggil kepada bapak saya dengan sebutan nama, ya saya dimarahi habis-habisan, karena itu kurang beretika, itu loh pada poin intinya, ada hoer, ada ma'ruf, hoer itu adalah kebaikan yang sifatnya universal ma'ruf itu adalah kebaikan yang sifatnya individual jadi gitu, seluruh Manusia di muka bumi harus menghormati orang tua, tapi cara menghormati orang tua inilah yang kemudian berbeda-beda. Maka ini kita harus bisa membedakan. Begitupun sama hukum itu. Saya kembali lagi, ada ibadah mahdoh, ada ibadah gwer uh, Komunikasi berbicara itu bagian daripada ibadah gwer mahdoh, gitu loh. Berarti bagaimana lawan bicaranya. Oke, okay, mungkin. Uh, itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Boleh kemudian, nanti ada pertanyaan, silahkan permasalahan-permasalahan uh, yang sifatnya sehari-hari tetapi sulit untuk dipecahkan atau belum, kemudian menemukan jawabannya. Boleh kemudian di-request apa yang kemudian saya harus bahas. Uh, dan saya, ya, kalau misalnya saya tidak ada kritik kepada ulama, ya, saya tidak akan mengkritik. Saya akan terus kemudian memberikan mau itu hasanah, mudah-mudahan. Uh, oh, hikmah mau itu hasanah Kalau bila perlu jadi luhum nggak apa-apa Berdebat tetapi dengan yang sangat baik Saya akan menerima sangat siapapun Kemudian yang tidak sepakat dengan apa yang saya bicarakan Saya mem membukakan pintu perdebatan Tetapi perdebatan yang sifatnya Kemudian ada kode etik di sana Jangan supaya kemudian uh, Perdebatan itu tidak membawa hasil yang baik perdebatan pada dasarnya supaya menghasilkan kebenaran. Itu. Maka itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum menjelang asar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh.